Halo sahabat Mikaela ID. Buat kalian yang tertarik meminang seri HP murah yang dihadirkan menyasar segmen pasar HP entry level, kali ini Mikaela ID akan merekomendasikan 6 HP di segmen pasar HP entry level terbaik untuk akhir tahun 2022. Tapi sebelum lanjut menuju ke inti video, kita ingetin lagi untuk tekan like, juga subscribe channel ini, dan tekan loncengnya untuk mendapatkan video terbaru dari Mikaela ID. Xiaomi Redmi 10C. Ini nih pilihan murah pertama seri HP Xiaomi yang dihadirkan di segmen pasar HP entry level terbaik untuk akhir tahun 2022. Xiaomi Redmi 10C yang menjadi seri murah HP Xiaomi ini memiliki layar terbaik dengan berkonsep dot drop seluas 6,71 inci. Kemudian, Xiaomi Redmi 10C juga memiliki prosesor berkinerja tinggi berbekal prosesor Snapdragon 680 dan tertanam opsi ruang penyimpanan internal lega hingga 128 GB sebagai kelebihan nilai jual. Untuk harganya, Xiaomi Redmi 10C yang menjadi seri HP entry level terbaik untuk akhir tahun 2022 ini turun harga di angka 1,7 jutaan untuk varian internal 64 GB-nya. Sedangkan untuk varian internal 128 GB-nya juga turun harga di angka 1,9 jutaan. Nah, untuk lebih lengkapnya, berikut full spesifikasi Xiaomi Redmi 10C. Nova Neo 2. Berada di urutan kedua seri HP entry level terbaik untuk akhir tahun 2022, Tecno Pova Neo 2 yang menjadi seri murah dan terbaru HP Tecno ini hadir membawa kinerja performa gaming terbaik berbekal prosesor Helio G85 yang dikombinasikan dengan opsi RAM lega sebesar 6 GB. Kemudian, Tecno Pova Neo 2 juga mendukung layar yang mengagumkan berkonsep Infinity O dengan resolusi HD+, dan tertanam baterai besar berkapasitas sebesar 7000 mAh. Untuk harganya, Tecno Pova Neo 2 yang menjadi seri HP entry level terbaik untuk akhir tahun 2022 ini dibanderol dengan harga di angka 1,8 jutaan untuk varian RAM 4 GB-nya. Sedangkan untuk varian RAM 6 GB-nya dibanderol dengan harga di angka 2 jutaan. Nah, untuk lebih lengkapnya, berikut full spesifikasi Tecno Pova Neo 2. Poco M5S. Menjadi pilihan seri Poco HP Xiaomi murah yang dihadirkan menyasar segmen pasar HP entry level untuk akhir tahun 2022, Poco M5S hadir mendukung opsi internal lega hingga 128 GB. Kemudian, Poco M5S juga mampu menyuguhkan layar berkualitas tinggi dengan berkonsep dot display dan mendukung panel layar terbaik dengan panel AMOLED. Gak hanya itu saja, Poco M5S juga didukung prosesor gaming yang tangguh di kelas harganya berbekal prosesor MediaTek Helio G95. Untuk harganya, Poco M5S yang menjadi seri HP entry level terbaik untuk akhir tahun 2022 ini dibanderol dengan harga di angka 2,2 jutaan untuk varian RAM 4 GB-nya. Sedangkan untuk varian RAM 6 GB-nya dibanderol dengan harga di angka 2,5 jutaan. Nah,
untuk lebih lengkapnya, berikut full spesifikasi Poco M5S. Realme Narzo 50. Ini nih pilihan terbaik seri HP Realme yang dihadirkan menyasar segmen pasar HP entry level untuk akhir tahun 2022. Realme Narzo 50 yang menjadi seri Narzo HP Realme ini hadir membawa layar dengan opsi refresh rate tinggi sebagai kelebihan nilai jualnya sebesar 120Hz. Kemudian, Realme Narzo 50 juga mampu menyuguhkan baterai besar berkapasitas 5000 mAh dan memiliki kinerja performa gaming terbaik berbekal prosesor MediaTek Helio G96. Untuk harganya, Realme Narzo 50 yang menjadi seri HP entry level terbaik untuk akhir tahun 2022 ini turun harga di angka 2,4 jutaan. Nah, untuk lebih lengkapnya, berikut full spesifikasi Realme Narzo 50. Infinix Hot 12. Berada di urutan kelima seri HP entry level terbaik untuk akhir tahun 2022, Infinix Hot 12 yang menjadi seri murah HP Infinix di rentan harga 2 jutaan ini memiliki RAM sebesar 6GB yang bisa diperluas dengan teknologi penambahan RAM hingga 11GB. Gak hanya itu saja, Infinix Hot 12 juga hadir membawa layar yang cukup lega seluas 6,82 inci dan mampu menyuguhkan tampilan layar terbaik dengan opsi refresh rate tinggi hingga 90Hz, diklaim mampu memberikan pergerakan layar yang mulus dan responsif. Untuk harganya, Infinix Hot 12 yang menjadi seri HP entry level terbaik untuk akhir tahun 2022 ini turun harga di angka 2 jutaan. Nah, untuk lebih lengkapnya, berikut full spesifikasi Infinix Hot 12. Infinix Hot 20S. Ini nih pilihan keenam atau terakhir seri HP entry level terbaik untuk akhir tahun 2022. Infinix Hot 20S hadir membawa RAM sebesar 8GB dengan internal lega sebesar 128GB. Gak hanya itu saja, selain memiliki RAM dan ruang penyimpanan internal lega di kelas HP 2 jutaan, Infinix Hot 20S juga memiliki layar berkualitas terbaik dengan refresh rate tinggi hingga 120Hz dan memiliki kinerja performa gaming yang andal berkat dukungan prosesor MediaTek Helio G96. Untuk harganya, Infinix Hot 20S yang menjadi seri HP entry level terbaik untuk akhir tahun 2022 ini turun harga di angka 2,3 jutaan. Nah, untuk lebih lengkapnya, berikut full spesifikasi Infinix Hot 20S. Itulah rekomendasi 6 HP di segmen pasar HP entry level terbaik untuk akhir tahun 2022 yang salah satunya bisa kamu pilih untuk dipinang di tahun ini. Oke, sekian dulu ya video kita kali ini. Kemudian jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan juga like. Dan sampai jumpa kembali.